Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi atau PVMBG menurunkan status Gunung Sinabung Tina Siaga jadi waspada. Selanjutnya kita tepi kaki wari abu vulkanik masih mucunghol kelawan jangkungna 7.000 meter di luhuran kawah gunung. Satu tas karandapan erupsi di Napoe Minggu Nanyar Kaliwat, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi atau PVMBG, nurunkan status Gunung Sinabung Tina Siaga jadi waspada. Jero saminggu katompernakeun lini low frekuensi karandapan dua kali di eta gunung. Eta hal teh nguniangkeun erupsi Gunung Sinabung. Liantik itu, awan panas ge kaluar tina kawah anu ngarah ka tenggara sapanjang 3,5 kilometer. Ari abu vulkanik di Gunung Sinabung mucunghul kalawan jangkungna 7.000 meter di luhureun puncer gunung anu muruk kakulonkeun tapi ka 40 km. Sababaraha desa di sabudeureun Gunung Sinabung ge kapangaruhan ku erupsi gunung. Kukituna masyarakat dipahi ngadeketan radius aman anu nenggang 5 km tina bibir kawah. Kegempaan Sinabung pada umumnya aktivitasnya ditandai oleh gempa-gempa hembusan, gempa low frekuensi, gempa fase banyak atau hybrid yang jumlahnya tidak banyak lah, per hari bisa satu atau dua kejadian. Kemudian aktivitas visualnya oleh asap putih tipis ya, bervariasi dari beberapa puluh meter sampai beberapa ratus meter. Jadi dalam satu minggu terakhir kegempaan tidak ada peningkatan, hanya dari gempa data deformasi, dari data deformasi ini ada sedikit peningkatan sehingga itu yang kita duga memicu erupsi kemarin pukul 16.28 ketinggian asapnya. Tapi kayana pihak PVMBG bakal salawas nanyorang koordinasi jeung Menteri Perhubungan patali jeung rute penerbangan dumeh jeung lengan abu vulkanik anu kaluar ti Gunung Sinabung anu jangkungna tepi ka 7.000 meter. Yuana Kurniawan, Bandung TV.